قال فمن مس الحصى فقد لغى. Disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang memegang batu maka Jumatnya telah kosong. إذا أهوى بيده إلى الحصى في المسجد فقد لغى وفوت عن نفسه ثواب الجمعة. Maksudnya, jika tangannya main-main memegang batu, maka dia tidak mendapatkan pahala solat Jumat. وإذا كان بمس الحصى يلغو فكيف بمس الجوال. Jikalau hanya dengan memegang batu dia tidak mendapatkan pahala solat Jumat, bagaimana jika memegang HP? Inda man qalla 'aqlu ba'da qalbi 'uqad. Ya, itulah orang yang tidak mempunyai akal. Al khatib yaghdabuhu yafasfas 'ala jihazi wa jawwali. Khatib lagi berkhutbah, dia sibuk memicik HP-nya. Wa kana al-aula bi an yad'ahu fil kharij wa la yadkhul bi aslan ila al-masjid. Seharusnya yang paling bagus yaitu dia menaruh HP-nya di rumahnya dan sama sekali tidak membawa HP-nya ke dalam masjid. Lakin dha'ufar hurmatul masajid wa sya'air fi qulubil mu'minin li dha'fi imanihim. Akan tetapi kemuliaan masjid dan syariat-syariat Islam telah dianggap remeh oleh orang muslim sendiri. Li dha'fi imanihim. Itu karena lemahnya iman mereka. Karena lemahnya, kurangnya iman mereka. Wa idza kana waqtul khutbah fal insat muhim. Dan jika waktu khutbah, maka dengarkanlah. Innama yakhutubu li yudzakkirak wa yunawwirak wa yutahhirak wa yuhayyi'ak li talaqqi rahmat rabbik wa tashih masarik. Hanya saja khatib berkhutbah untuk memperingatimu, untuk menerangimu, untuk mensucikanmu, untuk menyiapkanmu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadhimul khutbah. Itulah tugas faedah daripada khutbah.